Lebaran pertama di pesantren, saya merasa agak sedih karena biasanya saya lebaran bareng keluarga, berkumpul bareng ayah dan ibu. Tapi lebaran kali ini saya jauh dari keluarga, jauh dari rumah. Perasaan lebaran pertama saya di pesantren sangat senang, walaupun lebaran kali ini tidak berkumpul bareng keluarga. Tapi lebaran di pesantren bagi saya sangat berkesan. Kesannya karena lebaran di pesantren bisa bareng Pak Kiai, bisa sawan ke guru-guru, dan juga bisa lebaran bareng sama teman-teman seperjuangan. Saya akui lebaran di pondok pesantren sangatlah berbeda dengan lebaran di rumah. Khususnya untuk para santri baru yang baru pertama kali berlebaran di pondok pesantren. Karena mereka biasanya berkumpul di rumah bersama keluarga, sekarang mereka sudah jauh dari mereka. Dan begitu sedihnya mereka. Semoga lebaran di pondok pesantren pertama mereka mendapat memberikan mereka rasa kedewasaan dan tambah semangat dalam menuntut ilmu. Saya yakin lambat laun mereka akan terbiasa dengan keadaan seperti ini.